Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zaid Amir Ahi. Teman-teman, di video kali ini saya mau mereview masjid yang ada di rest area Bandar Lampung. Maaf, di rest area Jalan Tol Sumatera, Jalan Tol Lampung, Jalan Tol Natar, Jalan Tol Bandar Lampung yang arah ke Bengkahuni atau arah ke Lampung Selatan, Lampung Timur dan lain sebagainya. Jadi gimana sih bentuk masjid atau rest areanya, tempat sholatnya dan lain sebagainya? Ya udah, langsung aja, nggak usah banyak bicara. Tonton sampai habis. Jangan lupa kalau mau di subscribe, alhamdulillah. Kalau nggak mau di subscribe ya nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja review ya masjid dan lain sebagainya. Oke. Yuk, langsung aja guys, kita langsung mulai guys. Ini anak-anak saya lagi pada bermain di rest area Jalan Tol Bandar Lampung. Kalau saya nanti keluarnya ini ke Natar, bukan ke Bandar Lampung yang ada di Itera. Nah ini nih, ini di kilometer berapa sih ya? Tempat parkirnya dulu nih, di sini ini tempat parkir. Ini masjidnya, tempat untuk sholat ibadah. Ini di kilometer berapa, Bang? Oh, kilometer 87 di Tol Lampung. Kilometer 87 di Tol Lampung mau arah keluar Natar. Nih, parkirnya di sini, guys. Tuh gedungnya. Oke. Di situ pom bensin. Oh iya tuh. Ada tulisannya rest area kilometer 87A. Di situ seberang juga ada masjid ya. Rest area Tol Lampung menuju Bengkahuni atau menuju Lampung Selatan, Lampung Timur udah lengkap ya guys. Di kilometer 87 ini udah ada Alfamart, Indomaret, minuman segar, makanan yang enak, gurih dan lain sebagainya, pokoknya komplit. Kalau mau berhenti di sini nggak nyesel lah, pokoknya bisa mampir Indomaret, Alfamart. Nanti akan aku tunjukkan tokonya dan saya masuk ke situ sekalian mau belanja-belanja guys. Oke? Yuk kita masuk ke dalam masjidnya. Bagaimana sih masjid, ciri khas masjid di Tol Lampung Bengkahuni, Tol Lampung ke Lampung Selatan, Tol Natar Lampung Selatan, Tol Natar Lampung Timur dan lain sebagainya. Ini sih, Pak. Iya, Pak. Ini toiletnya. Kita masuk masjid dulu ya. Saya pernah review loh rest area yang ada di Tol Lampung Palembang. Silakan teman-teman tonton kalau pingin, kalau tertarik, kalau penasaran. Ini tempat wudhu dulu. Kita masuk ke tempat wudhunya, guys. Oke, gunakan air cukupnya. Tada! Ini tempat wudhunya. Nah, oke. Sudah ya. Ini tempat wudhu akhwat, tempat wudhu wanita. Jangan masuk dong, nanti diteriakin gua. Oke, yuk kita keliling dulu area masjid luar ya, area luar ya. Ini enak nih kalau buat keluarga, kalau mau lari-lari luas, kalau bawa anak dan lain sebagainya, nyantai, nyaman, apalagi kalau sore hari ya kan. Enak lah. Ini bukanya gimana? Oh, dikunci ya, nggak bisa dibuka nih. Awas kaca. Nah, aku suka tuh desainnya gini nih. Kalau di musola atau di masjid yang ada di rest area Lampung, Tol Lampung ini ada batunya. Ini enak banget dilihat. Dilihat enak banget, seger gitu ya suasana alam. Mi.
Yaudah, kita masuk aja langsung, guys. Tada, Allahumma fatali abwaba rahmatik. Nah, ini masjidnya nih. Sana, di sana, di luar. Masjid. Bagus ya, desainnya bagus. Ini batu-batuan. Jadi ini tuh kayak basah. Ternyata ini tuh gak basah loh, guys. Ini kayak basah ya, kayak batu-batu basah gitu. Ini ternyata gak basah. Mantul. Kita selanjutnya mau kemana ya? Oh iya, kita ke toilet yuk. Ya, kita menuju ke toiletnya. Toiletnya kesini nih. Ini berantem mulu nih anak-anak nih. Hey, nanti ini ya, nanti beliin lagi ya. Nanti beliin satu lagi. Yo. Kita ke toilet, guys. Aduh, nggak enak nih rekam-rekam. Sebenarnya nggak enak. Ini loh buat santai keluarga, enak banget. Ini toilet perempuan. Situ. Ntar nggak enak aku lungkap. Area wajib masker. Toilet laki-laki. Mantul ya, bersih, guys. Nyaman. Cuci tangan dulu. Gimana nih? Aduh, kaget. Wih, parkir truk. Di situ tuh parkir truk. Tempat parkir truk. Wih, luas banget ya. Mantul, di situ tuh parkir truknya tuh. Capek, guys, keliling sini, guys. Capek, guys. Ada lagu-lagu apa sih itu? Nih, wah, mantep. Yes, mantep. Inilah rest area Tol Lampung yang super keren. The best. Bersih, yes. Itu tempat parkir truk. Aduh, mau masuk masjid sana. Pokoknya sana tuh pom bensin ya. Ada tempat ngopi di sini, guys. Buka nggak sih? Ternyata buka. Di sini nampaknya banyak sekali makanan dan minuman. Kita mau beli bisa nggak ya? Pakai kartu debit kebetulan. Di sini nggak ada ATM. Coba kita masuk. Nah, ini nih namanya nih. Yuk kita masuk. Wih, banyak minuman dan lain sebagainya. Tokonya nih keren banget ya. Oh, udah ada Alfamart. Bisa debit nggak, Bang? Debit bisa. Dari. Yuk, kita belanja makanan di sini. Udah lengkap ya di rest area Lampung ini. Rest area Tol Lampung ini udah ada Alfanya dan lain sebagainya. Kita cari apa ya? Yuk, belanja yuk.
Bisa debit beri kan? Susu dingin aja tuh sana, beli susu dingin. Susu dingin aja ya, nih. Ya guys, ini menyenangkan dua anak-anak mainan robot. Di sini kita mau beli makanan, bukan beli mainan. Balikin sayang ya. Balikin, dan banyak mainan di rumah ya. Tanggal tua nih. Oke, mana ya? Susu. Nih, susu nih. Mau yang mana? Nih. Ini aja nih sehat nih. Yuk, ambil yang mana? Oke. Yang coklat. Ambil. Emang enak itu. Sendoknya mana? Sedotannya nggak ada. Ini aja nih besar nih ya. Ini besar nih ya. Ambil ini ah. Ada mau ambil dia, balikin deh. Kalau mau yang besar deh, ini deh ada yang besar deh. Mau yang besar atau yang kecil? Mau yang ini. Itu apa itu? Mejaid. Ini minuman susu mangga. Oh ya udah itu. Yaudah itu. Aisyah. Labil nih ganti-ganti loh udah. Udah, oke. Ini. Yuk. Kita tutup. Udah banyak makanan dan minuman dingin di sini, jadi tidak perlu khawatir. Sini, terus sini. Kalau berhenti di rest area 87 tadi ya. Oke. Yuk, sana bayarin. Mau beli apa lagi sayang? Beli apa lagi? Gak ada balon ya Aisyah. Balon buat Aisyah. Beli roti aja deh. Yuk, langsung aja, langsung bayar, kayak pulang. Langsung bayar, guys, bayar. Gak pilus. Makanan apa yang enak ya? Makanan yang enak dibawa dalam perjalanan. No, gak sehat. Oh iya, air putih aja deh aku deh. Nah, ini katanya punya Danone, punya Prancis. Terus aku beli apa ya? Ini aja deh, Ades aja deh. Ades dari mana nih Ades? Udah nih aku tambah Ades satu. Oke, ini ada tempat duduk. Udah lengkap dengan tempat santai, bisa santai di sini itu kan. Yuk keluar. Oke, itu aja paling ya. Oh, di situ masih ada Indomaret tuh ya. Iya, jadi ada Alfamart, ada Indomaret. Ada Alfamart, ada Indomaret di situ. Itu parkir untuk mobil-mobil besar. Itu pom bensin. Oke, ya, itu aja lah. Kita keluar ya. Ini kita mau keluar dari rest areanya. Cus, mantul. Mantul. Ikut-ikutan aja nih bocah. Nih, kita keluarnya ke sini, guys. Ya, guys. Hush. Belok kanan. Ini pom bensinnya. Kita nggak ngisi ya. Lewat aja lah, nggak apa-apa. Permisi. Kita lewat aja, Mbak. Oke, langsung keluar sini, guys. Dah. Tembus deh. Ya kita mau ke Natar ini, keluarnya ke Natar menuju
Raden Intan. Bandara Raden Intan. Hah? Bocil, nih bocil. Dasar bocil. Oke, bismillah.